kepo lu ah. Eh, daripada kepo enggak jelas, mending ikut nonton website perdana MNC TV. Paham enggak lu? Yaitu Kilau Aksara. Nih kalau enggak percaya, klik aja di sini. Klik linknya di deskripsi. Fatih, ilmu silat yang babe ajarin buat lo udah kelar, udah hatam. Alhamdulillah, makasih banyak ya be. Sekarang tugas lo cari guru babe buat ngelanjutin ilmu yang babe kasih. Nyari guru lagi be? Yeah. Nyari kemana? Lu jalan ke arah kiblat, lu pasti ketemu sama guru babe. Babe nggak ada petunjuk apa-apa, cuman foto ini, lu perhatiin baik-baik. Be, ini gambar orangnya nggak jelas be. Terus alamatnya di mana? Itu ujian buat lo. Kan babe udah bilang tadi, lo jalan ke arah kiblat, arah barat sono, lo pasti ketemu sama guru babe. Lo cari dia, bilang sama dia kalau penyakit babe bahaya. Baik be, kalau emang ini demi kebaikan babe juga, Fatih akan laksanain. Iya. Yeah. Tapi babe pesan sama lo. Billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa 'ala kulli syai'in. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Sekarang tugas lu cari guru babe buat ngelanjutin ilmu yang babe kasih. Nyari guru lagi be? Iya. Yeah. Nyari kemana? Lu jalan ke arah kiblat, lu pasti ketemu sama guru babe. Fatih, berhenti, berhenti, berhenti. Ada apa, Mimah? Gimana sih lu? Berhenti aja lama. Lu kenapa sih lu? Tadi bengang-bengong aja gue liat kayak cekak mau mati. Biasanya mulut lu tuh kagak pernah berhenti salawat. Lumayan kan buat ngibur gua, lu masih mikirin si Agi. Kan udah jelas semuanya. Om Bima, babe Agi tuh emang udah ngasih petunjuk, tapi petunjuknya tuh nggak jelas. Babe nggak ngasih tahu daerahnya di mana, alamat lengkapnya di mana, foto yang dikasih aja nggak jelas. Udah gitu yang lebih anehnya kita disuruh nyari gurunya babe Agi ke arah kiblat lagi. Makanya lu tuh kalau cari guru yang benar, jangan yang ajaib kayak begitu. Perasaan gua kagak enak nih. Fatih, Fatih. Daripada bengong sini tuh. Teropong sini. Ah, asik nih. Sigap. Ngeles, ngeles.
Tolong jangan sakiti sama saya. Lepasin, Pak. Tolong, Pak. Lepasin. Deh, asik nih orang berantem nih. Tapi curang. Om. Keles. Pati pinjem, Om. Ya, gitu-gitu aja. Ah, dasar dodol. Pinjem teropongnya, Om. Lagi asik. Aku mau lihat. Udah sopan lo orang lagi asik-asik aja. Seru apanya? Orang itu cuma monyet kok. Wah, lu gak sopan orang bilang monyet. Lihat dong yang benar. Hah. Tuh. Astagfirullahaladzim. Om Bima kenapa gak bilang dari tadi? Eh, dari tadi gue udah ngomong ada orang berantem. Lu aja bonge. Udah. Sekarang kita kesana yuk, kita tolongin. Ngapain? Kita tolongin, ayo. Ada-ada aja lu. Cepat beresin dia. Gak ada gunanya buang-buang waktu untuk ngeladenin situ abangnya itu. Cepat! 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 Iya, ya cepat-cepat ini lo. Kalau diam! Iya, ayo beresin sana, maju! Maju! Pulang merintah! Tampak! Oh iya, iya, iya! Bang! Ah! Bang, jangan takut basah! Sekarang lo ikutin perintah gue. Lo harus kembali ke Pulau Halimunan dan hadapi Danu. Saya tidak mau diperintah oleh Danu untuk menyembah berhala. Apa lo bilang? Saya lebih percaya Allah yang patut disembah. Bantuin tuh. Masa 1-5 keroyok 5 curang. Yaudah, yuk. Gitu emang enteng lah. Gua lapar nih, makan dulu. Siapa nih? Berani nyamin keroyokan kali ya? Hadapin saya. Tidak usah ikut campur, nak. Sebaiknya kamu pergi. Biarin urusan kakek. Enggak, kek. Saya nggak bisa biarin kakek disakitin sama mereka. Saya mohon lepasin kakek itu. Lo jangan ikut campur urusan gue. Lo mau lihat dia gue habisin dengan cambuk gue ini. Hah? Saya terpaksa mengalah dan harus cari cara lain buat nolongin kakek itu. Baiklah kalau kayak gitu. Silahkan bawa kakek itu. Tapi saya minta jangan sakitin kakek itu. Ya, habis dah. Kayak diganjel doang. Waktunya berbuat baik. Mana nih? Mana? Biar pada gue hajar semua, biar pada tahu sama gue siapa. Bima telat, kakek itu udah dibawa sama mereka. Gue heran sama lu aja baru kalah gimana sama gue. Tolong, tolong.
Tolong selamatkan suami saya yang dibawa sama mereka. Bawa kemana, Bu? Dibawa ke Pulau Halimunan. Kami kabur dari pulau itu karena kami tidak mau mengikuti kebiasaan mereka. Loh, emangnya mereka di sana ngapain, Bu? Kami dilarang menyembah Allah. Astagfirullahaladzim. Masih banyak warga yang lain yang beribadah secara sembunyi-sembunyi karena takut sama Danu.